Ya Allah pembalas. Ya Tuhan, ya Allah pembalas. Tampillah, bangunlah ya Hakim bumi. Balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar. Dan semua orang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu, ya Tuhan. Mereka remukkan. Dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih. Dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya. Dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat. Hai orang-orang bebal. Bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga. Masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata. Masakan tidak memandang. Dia yang menghajar bangsa-bangsa. Masakan tidak akan menghukum. Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan. Dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Dan milik-Nya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan. Dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setia-Mu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Masakan bersekutu dengan Engkau tahta kebusukan, yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka. Karena kejahatan mereka, Ia akan membinasakan mereka.
Tuhan Allah kita.